Selamat kembali kepada saya. Mas kami mengumpah uang 300.000 rupiah untuk tanggung. Momen ijab kabul sepasang pengantin viral dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Pasalnya, pengantin pria terlihat pecahkan kaca meja gegara begitu semangat saat mengucap ijab kabul. Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @undercover.id, terlihat seorang pengantin pria terlalu bersemangat saat melakukan ijab kabul. Awalnya, dalam video tersebut seorang penghulu seperti biasa membacakan ijab kabul. Namun, ketika sang pengantin pria menjawab ijab kabul tersebut karena terlalu bersemangat, ia dengan keras mendorong tangan penghulu ke atas, sehingga kaca meja ijab kabul langsung pecah. Kejadian ini mengejutkan para saksi, pengantin wanita, dan tamu undangan yang hadir. Meski sempat terjadi insiden tersebut, proses ijab kabul tetap dilanjut hingga selesai. Bahkan setelah sang pengantin pria selesai menjawab ijab kabul, terlihat dia tertawa atas tindakan yang dilakukannya.